أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهلي وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Sekali lagi kita mengucapkan syukur-syukuran kepada Allah SWT. Hari ini bersempena dengan cuti umum, ya, public holiday. So, doktor memang frozen kan the picture. Frozen kan picture ke? Picture. Saya tak kongsi lagi ya. Belum. Nanti je tengok ya. Okey, adalah. Baru dah nampak. Kamera tak on tadi. Okey, so kita saya akan teruskan perkongsian untuk melihat kalimah-kalimah di dalam Al-Quran yang masih lagi berkait dengan alif lam ha menjadi kata terbitan ilahun. So daripada ilahun tu diguna pakai dalam berbagai-bagai bentuk kalimah, ya, untuk menyesuaikan konteksnya di dalam ayat-ayat, ya, setiap kerana setiap ayat itu ada konteksnya tersendiri. Jadi kalimah-kalimah itu perlu diguna pakai dalam bentuk-bentuk tersendiri, kadang adanya pertukaran baris, ya, kadang-kadang ada pertambahan huruf-huruf kepada huruf kata terbit asas tadi ilahun, ada penambahan menjadikan dia dalam bentuk idhafah, ya, kadang-kadang dia juga perlu menjadi mausuf, ya, kadang-kadang dia sendiri juga boleh jadi kata sifat kepada kalimah yang lain, so dia akan berubah, ya, mengikut keperluan konteks. Nah, itulah yang kita cuba ingin belajar untuk mengenalnya, kalimah-kalimah. Sekarang kita berkongsikan kalimah ilaha di dalam ayat 30 surah 13. Surah 13 ialah surah Ar-Ra'd. Sebelum memasuki surah Ibrahim ke-14, ya, so ayat 30 kita sebenarnya telah pun memulakan perbincangan kita dan perkongsian kita, dan kita telah pun melihat kalimah-kalimah dan ayat-ayat inilah, ya, dalam surah ini, ya. Daripada penulisan, ya, dulu kita sudah buat yang ini, penulisan yang ini, sekarang kita cuba lakukan penulisan yang ini pula, qul huwa rabbi, supaya kita biasa dengan, ya, biasa dengan penulisan dan kalimah-kalimah ayat Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena biasa gunakan apa yang dipanggilkan apa ni, Lexi Logos, ya, Arabic keyboard ni. Kalau kita nak guna Jawi, kita boleh pilih Jawi. Kalau nak Arabic, kita pilih Arabic. Yang kat mana nak pilih tu, kat sini saja, ya. Tekan drop down arrow ni, kat sini ada Arabic. Ha, situ nak pilih Arabic, ya. Okay, so sekarang kita buat salinan ayat ini dan kita lihat ada tak tempat-tempat yang perlu kita perbaiki supaya dia menepati penulisan ayat Quran mengikut Rasam Osmani. So kita buat dua salinan kepada dia supaya kita melihat yang mana yang perlu kita
perbaiki, perbaiki. Kalau kita menggunakan screen sharing, jadi tuan-tuan akan dapat feature untuk menggunakan highlighter. Ya. Highlighter maknanya kita nak menandakan bahagian-bahagian yang kita tengah buat perkongsian tu supaya peserta-peserta dapat ikut ya apa yang kita bincangkan ya. Kalau kita tak tunjukkan, tak highlightkan, mungkin peserta-peserta semua tak dapat nak apa ikut kita ya. So dalam screen-screen dia ada dipanggilkan annotate ya. Kalau tengah bawa cursor kita kepada bahagian you are screen sharing, maknanya ada remark mengatakan kita ni sedang membuat perkongsian screen. Dia ada bahagian tu, bawa cursor tu, dia ada keluarkan satu bar ya, yang boleh kita pilih apa yang kita nak ya, buat lagi tambahan kerja kita. So sekarang ni saya pilih annotate. Annotate ni dia ada keluarkan beberapa formatting icon ya, formatting icon ni contohnya kalau saya nak tunjukkan dalam bentuk nak highlightkan dalam bentuk rectangle ya, kotak. Katakanlah saya nak membentukkan nak highlight Robbie yang saya tengah bincang sekarang ya, saya buat macam itulah. Jadi mana tuan-tuan boleh fokus apa yang saya nak sampaikan ya. Kalau kita tak mahu, kita undo saja. Bila dah buat tu dah siap, boleh undo je. Dia akan hilang baliklah. Nah itu ya. So banyak yang kita boleh buat. Kalau kita nak gunakan apa arrow anak panah pun boleh tukarkan yang kotak empat segi tadi kepada dalam bentuk anak panah. Jadi Robbie ni saya boleh tunjukkan dengan cara anak panah pun boleh juga ya. So banyak cara ya kita ya kita boleh lakukan. Ya. Kalau saya nak highlight tengok spotlight di sini ni stem mana dia punya highlighter. Kita tak nampak lah doktor. Yang tu memang tak nampak ya. Yang tu orang yang buat presentation je yang nampak. Oh, okay. Kalau yang lain dia tak nampak. Dia akan nampak hasil saja ya. Yang ni Robbie ni kalau saya nak highlightkan dalam bentuk warna pun boleh juga. Boleh. Itu macam-macam caralah ya yang kita kena belajar pelan-pelan. Ya, sebab tu digital ni sangat orang kata cantik untuk kita guna pakai ya. Okay, kalau kita undo lepas tu nak tukar warna kuning sebagai contoh, jadi kita akan boleh highlightkan Robbie ni dalam warna kuning dan sebagainya ya. Habis itu kita boleh undo balik, dia akan hilang semula lah. Kalau kita nak padamkan ada eraser. Eraser kalau saya tak eraser saya boleh padamkan pakai eraser ni. Tekan di sini. Jadi apa? Itu orang yang buat presenting lah ya, yang berkongsi itu mungkin tuan-tuan tak nampak, tapi kalau tuan-tuan buat presentation buat screen sharing pun sama jugalah. Boleh guna pakai tercari nanti ya, kena belajarlah. Jadi sekarang ni saya nak buat highlighting ataupun nak menunjukkan ada tak tempat-tempat yang perlu kita ubah suai ya, dalam penulisan. So saya ambilkan dalam bentuk rectangle ya, draw rectangle ya, draw rectangle. Okey. Ya, yang pertama sekali yang perlu kita perbaiki ialah ya ni lah. Ya ni di hujung kalimah dia tidak mengambil titik ya. So ya di hujung kalimah dia tidak bertitik ya. So bermakna titik ni nanti kita akan buangkan lah. Ya tu kita akan buang ke titik dan ya tu tidak bertitik. Itu satu. Apa tempat yang perlu perbaiki. Lepas tu la ni adalah dipanggil la apa, la nafiah lil jinsi ya, dia bertemu dengan
hamzah khata. So dari ilmu tajwid, alif ni kena diletakkan tanda panjang dia, ya. So kita akan tukar tu juga. So bermakna di atas alif ni nanti kita akan letakkan tanda panjang. Okey, dan yang ni kita akan perbaiki ialah alif tu, alif kecil tu tidak boleh berada di atas lam. Alif kecil tu perlu dibawa ke hadapan, ya. So kita akan letakkan alif tu di mana nanti? Di sini, ya. Kita akan bawa dia selepas, bukannya di atas lam. Illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Okey, yang lain tu semua okey, ya. So ini saja yang perlu kita perbaiki, ya. Jadi kita pindah yang di bawah tu, ya. So pindah di bawah tu kita berbuat, kita padamkan dulu, ya. Okey, so kita keluar di sini dan kita pergi ke Lexi Logos dalam edit mode. Ha, sekarang ni edit mode. Ya, so kita tukarkan ya ni kepada ya yang tidak bertitik. Tidak bertitik, ya. So saya kena kecilkan sikit sebab dia nak ambil keyboard ni, jadi tukar, ya. So dia balik tadi, kalau yang tadi, tu dia, ya. Kita nak bagi dia. Okey, so tak boleh, ya, kena padam juga tu. Okey. Saya padamkan dululah. Ambil eraser, padamkan ni, okey, ya. So kita telah baiki ya, tukar daripada ya bertitik kepada ya tidak bertitik. Ya, ini alif kena tukarkan kepada alif yang ada tanda panjang, ya. Ada tanda panjang. So ambilkan alif ni, kalau boleh highlightkan, highlightkan, tukar saja kepada alif yang tanda panjang di mana yang ini, ya. Tengok jadi ke tidak. Okey, boleh. Ya, tu dia. Ya. So daripada alif yang tidak ada tanda panjang tu, kena ada alif yang bertanda panjang sebab dia membabitkan mad jaiz, ya. Mad jaiz munfasil yang kita bacakan sepanjang 4 harakat, ya. Kalau tak ada tanda panjang tu, kita baca berapa harakat? 2 saja. 2, ya. 2 biasanya ia adalah mad asli. Tapi dalam konteks ni dia bukannya mad asli, tetapi dia mad jaiz, ya. So yang ni pun sama, kita akan ubah dia, iaitu kita pindahkan alif kecil tu ke hadapan sikit, ya, dengan menggunakan tanda ni lah. Boleh gunakan satu kali, tengok kalau saya buat satu kali, ya, satu kali pun sudah mencukupi. Asalkan dia selepas lam, ya, jangan di atas lam. So sekarang ni alif ni adalah berfungsi sebagai alif mat kepada lam. Jadi dalam membaca, lam ni kita bacakan sepanjang 2 harakat. Ya, ilaha. Yang tadi kita tak tahu macam mana nak baca, ya, sebab apa? Alif atas lam dia tak boleh berfungsi, ya, sebagai mad asli. Dia hanya berfungsi kalau dia selepas. Jadi alif ni sebenarnya selepas hamzah khotak ni. Jadi dia very confusing, ya. Sebab tu penulisan lama ni sekarang ni ditukarkan, diselaraskan kepada Resam Osmani. Jadi Resam Osmani ni dia lebih kemas lagi dan kita faham kenapa dia ditulis macam tu. Kalau kita menulis pun kita akan faham. Ya, yang ini kalau saya nak tulis saya tak faham, ya, sebab alif alimat tapi dia selepas hamzah qata'. Jadi sepatutnya dia membunyikan hamzah qata' tu. Tapi sedangkan alif khasa' berbaris bawah. Jadi all confusing, ya. Yang ni terang, ya. Alif adalah berfungsi sebagai alimat kepada huruf sebelumnya, dan huruf sebelumnya mestilah berbaris fathah. Barulah betul. Jadi kita membaca pun senang, ya, dan jelas. Ilaha.
Okey, lepas tu illa, yang ni dua harakat. Okey, ya, yeah? Sebab dan yang ni tadi tidak boleh dua harakat sebab dia bertemu dengan hamzah. Sini dia tidak bertemu dengan hamzah, dia bertemu dengan ha, so dia memang mad asli lah, ya, yeah? Yang memanjangkan bunyi lam sebelumnya, ya, yeah? So kalau tuan-tuan diberikan tugas untuk menerangkan, ya, yeah, mad asli ni, mad alif ni ataupun alif mad ni, so penerangan pun kena jelas, ya. Kadang-kadang kita rasa kita dah faham, tapi bila disuruh menjelaskan, dia kelangkabut, ya, dia bercampur aduk. Dia kata apa, alif tu ialah alif mad, hendaklah dibaca dua harakat. Ya, so masalah sikit, ya. Tu mana dia tidak apa, faham. Tak tepat kefahaman dia. Bukan dia tak faham, dia kefaham dia tu bercelaru, ya. So apa yang dibacakan dua harakat bukannya alif, ya, alif ni tidak dibaca, ya, yang dibaca ialah lam ni. So yang dipanjangkan bunyi dua harakat tu bukannya alif, yang dibaca ialah lam. Lam ni hendaklah dipanjangkan bacaannya, lam yang berbaris atas, ya, la tu. Kalau tak ada alif, dia satu harakat, dia bunyi la. Itu satu harakat. Kalau dua harakat, maknanya kita doublekan panjang la tadi kepada la. Itulah. So, dalam menerangkan tu, ialah kita kata, lam yang berbaris atas, yang berbunyi la tu, hendaklah dipanjangkan bacaannya kepada dua harakat. Itu yang dimaksud dengan mad asli. Ya. Begitu juga di sini tadi, ya, yang nak dibacakan panjang apa, panjang paharakat tu apa dia, la ni, ya, bukannya alif tu. Alif tu memanjangkan, jadi yang dibunyi kepanjang tu ialah lam ni. Lam ni lah nak di bacakan sepanjang empat harakat. Tuan-tuan, tuan, ada soalan, ya. Illa ni empat dua harakat. Perlukah kita terang juga cara membaca tanda sabdu dan syadah, baca syadah illa? Maksudnya apa maksud tu? Maksudnya menyebut ada tanda sabdu dan syadah illa. Ya, betul. Boleh juga. Salah satu daripada tanda syiddah tu ialah dia dua harakat kerana dia terdapat dua huruf di dalamnya, ya, sebab tu ditandakan dengan tanda syiddah. Bila syiddah, maknanya kena pastikan panjangnya ialah dua harakat masa menyebut la tu. Illa, ya, illa masa ambil nak ambil la tu ialah dua harakat. Sebelum dia disebut lagi dua harakat mad asli. Itu bagian syiddah dia tu, ya. Bila kita kata memberi penekanan tu, apa maksud dia? Ya, dia untuk memastikan kita menzahirkan sebutan dua huruf di dalam la tu. So dalam konteks ni, kenapa dia bertasydid? Ada dua lam. Ha? Ada dua lam. Ada dua lam, ya. Okey. Ya, kita dah lama belajar Quran, ya, tapi mungkin belum, tidak diajar, ya, tidak didedahkan. Jadi saya tunjukkan sekarang. Ya, illa tu sebenarnya asalnya ialah lam mad. Apa dia agaknya? Lam sukun dan lam fathah. Nah, ya, dia adalah dua kalimah tu, asalnya adalah in, ya, in bawa yang ni dengan non yang mana dia, Allah khotak bari bawa dia khotak yang ini yang berkepala alif ni berbaris bawah kasrah in, lepas tu non. In tu maknanya apa? Jika dia harfun syartun, ya, mana non sukun, tanda sukun. Nah, tu dia in yang ditambahkan kepada
La. Nah, la kopi sini ialah tenang. Itu dia. Ya, adalah sorry. Nak kopi. Okey, bawa ke sini control paste. Ya, illa adalah gabungan dua kalimah in dengan la menjadi illa. So non ni adalah non yang sukun, ya, yang bertemu dengan lam yang berbaris fathah. Jadi non sukun bertemu dengan lam, dia melibatkan idgham bila ghunnah. Bila apa kita buat? Non ni kita masukkan ke dalam lam. Ya, so bila dimasukkan ke dalam lam, so non ni tidak lagi disebut, ya, tidak lagi disebut, maka dia digugurkan. Ya, so digugurkan dia. So cara nak gugurnya lah, kita buangkan apa tanda campur dan gugurkan non tu sebab dia dah tidak berfungsi lagi, eh. Tetapi dia sudah dimasukkan ke dalam lam. Apa kita buat? Lam tu kita tasydidkan. Tasydid. Ah, tasydidkan dia. Menunjukkan ada non di dalam lam tu, ya, bukannya dua lam, ya. Yang huruf dua huruf tu ialah huruf non dengan huruf lam. Jadi masa kita membaca tu, kita panjangkan dua harakat sebab terdapat dua huruf. Ya, dua huruf. Jadi kita panjangkan bunyi lam tu kepada dua harakat. Tasydidkan dia kepada dua sepanjang dua harakat. Dengan dalam Suaz Mani, nun tu dia sakinah lah. Dia sepatutnya tak ada tanda lah. Dia kosong saja. Bagi bila undang. Dia langsung digugurkan. So tak perlu lagi bimbang. Tak ada apa, ya. Dia digugurkan terus. Maksudnya dalam Suaz Mani, tanda sukun dia hilang dan nun sakinah lah. Bila undang. Itu dalam konteks ayat lain lah, tapi ayat ni dia digugurkan terus, ya, non tu terus dihilangkan. Tak ada non pun, tak ada sakinah pun, tak ada dah, dia dah dimasukkan ke dalam lam tu. So kalau kita nak tengok original tadi, kita balik ke belakang. Oh, dia tak boleh undo dah, ya. Ustaz nak tanya, Ustaz, nun tu ada ayat tertentu saja ke yang boleh dibuang? Ayat tertentu? Ada kandungan tertentu ke yang apa nun tu dia kena buang? Tak, dia, sebab dia tadi kan dia dah di apa, dia idgham bila ghunnah dalam konteks tu lah. Ya, yalah, tapi kalau tiap-tiap idgham bila ghunnah tu kena ada yang kalimah tertentu je ke kena buang? Bila kita orang ingat memang lam dua lah. Oh, see. Okay. Jaga tak, kena tengok ayat-ayat. Ya. Kena tengok ayat. Ada juga non yang tidak digugurkan dalam tulisan. Ya, apa contohnya? Setengah kadar lah, maksudnya. Tengok apa, ya. Contoh apa dalam yang tu bukan non, ya. Tengok ada juga non yang tidak digugurkan sebab non tu kalau dia gugurkan kalimah yang pertama tu dia tak jadi kalimah. So dia Nun niswah tak. Apa dia? Nun niswah tak digugurkan. Oh, tapi itu di akhir. Nanti kalau saya ingat contoh ni saya akan tunjukkan, ya. Katakanlah malam. Kita bagi contoh sampai, ya. Malam. Okay. Malam, ya. Malam. Katakanlah mal min. Sorry, pergi ke bawah lah. Okay. Malam. Okay. Min. Dan di situ kenapa nak pergi bawah? Okey, mungkin buka barulah senang. Okey. Bala. Okey, min isim mausul
Man ya, man ialah apa? Mim bariyata dengan nun yang sukun. Ya. Barang siapa? Lam ialah harfun nafiah ataupun tidak. Okey. Nah, itu dia punya apa? Original dia ya. Man yang bertemu dengan lam. Sorry, mana dia? Ini. Ha. Sekarang pun dia akan membabitkan nun yang sukun dengan lam. Lam yang berbaris atas. So ini pun idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu dengan lam sebab lam adalah apa? Harfun bila gunnah ya. Lam dengan ra. Ya. Kalau ra pun boleh marra contohnya. Apa sama juga. So ini membabitkan apa? Idgham bila gunnah. So non apabila non sukun bertemu dengan lam maka non akan di idgham. Idgham maknanya masukkan kepada lam ya. Apa yang masukkan masuk tu? Ya, so masuk ada dua cara. Satu keseluruhan non tu dalam penulisannya dimasukkan dan digugurkan. Ada juga yang dimasukkan makhraj dan sifatnya ke dalam lam. Ya, makhraj dan sifat non tu dimasukkan ke dalam lam tetapi dalam penulisan non tu di kekalkan ya. Ini contoh dia dikekalkan tetapi untuk menunjukkan dia telah dimasukkan dalam lam jadi sukunnya dihilangkan. Hilangkan jadi lam tu nak menunjukkan ada, terdapat non yang telah masuk ke dalam lam tu, lam tu ditasydidkan. Nah, jadilah malam ya, malam. So maknanya apabila kita membaca non ni kita tidak baca sebutkan lagi sebab dia sudah dihazafkan. Hazafkan dalam bacaan tapi dia tidak dihazafkan dalam tulisan. Nah, yang berbanding dengan tadi, nah yang tadi ialah illa asal dia Allah qata' bari bawah dengan non yang sukun yang kita tambah dengan la. Okay, dia menjadi dia okey prinsipal dia sama ya, prinsip dia sama. Cuma sekarang ni dia dihazafkan dalam tulisan. Ini dihilangkan. Nun terus dihilangkan. Lam tu ditasydidkan. Ha, itu nak menjawab soalan puan apa tadi ya. Ada kes-kes yang nun terus dihilangkan dalam tulisan. Ada juga nun yang dikekalkan dalam tulisan tapi dihazafkan dalam sebutan. Ha, ini contoh ya. So bila kita baca Al-Quran kita kena tahulah. Kita jangan ubah ya. Jangan pergi ubah pula. Ya, katakanlah ini sering dihazafkan kita pergi apa pergi ubahkan jadi macam tu jangan ya sebab itu ayat Quran tu dia dah tetap macam cuma kita kena faham je kita kena memahami dia dan kita boleh menerangkan kenapa dalam bentuk ini dan kenapa dalam bentuk ini ya kenapa dalam bentuk itu mala kenapa hilang ya. Okey ya. Habis tu ya. Nun tu kalau kita tak nampak bermakna sifat huruf nun tu hilang terus kan? Ah itulah maknanya apa? Idgham. Maknanya memang sifat dia. Tak, puan faham ke mana idgham sebelum ni? Tahu masuk kan. Jadi maknanya ya, masuk tak apa dia? Masuk tak apa dia? Masukkan apa ni? Nun mati dia hilang kan dia terus masuk ke huruf. Betul. Tapi apa yang dimasukkan tu? Bila kita kata nun dimasuk ke tenggelam tu makna dia apa? Sebab huruf sekali ke? Betul. Memasukkan sifat bukan sifat saja dengan makhrajnya sekali. Habis tu itu dia nama idgham ya. Idgham maknanya menyebut bunyi dia ada dua aspek. Ya, satu apa?
satu aspek makhraj, satu aspek sifat, kan? Ha, jadi bila kita memasukkan dua-dua ni akan dimasukkanlah, sifat dia dengan makhraj dia sekali. Bila dia masukkan, maknanya dia dah hilanglah. Ha, sebab tu dia hazafkan. So bila dia hazafkan, yang tinggal sifat siapa? Sifat lam tu saja yang dibunyikan. Ah, ya, belajar tajwid pula kita pagi ni, ya. Ah, ya, yang berbeza dengan idgham ma'al ghunnah. Kalau idgham ma'al ghunnah, dia pun dimasukkan sifat nun dengan makhraj nun yang sukun tu ke dalam huruf, katakanlah ya ataupun waw, ya. Dimasukkan, tetapi dia ma'a, ya. Ma'a tu maknanya berserta. Ma'al ghunnah, ma'al ghunnah. So bermakna apa? Hanya sifat ghunnah saja yang dikekalkan. Yang sifat-sifat lain dalam nun sukun tu sudah dimasukkan ke dalam lam beserta dengan makhraj dia. Jadi yang tinggal ialah sifat dengung saja. Itu dipanggilkan ma'al ghunnah. Ha, dimasukkan dengan dengung. Kenapa dengan dengung? Sebab sifat dengung saja yang dikekalkan. Okey, kita ambil contoh, katakanlah min waraihim, ya. Min ini ialah jawi, tak boleh, ya. Kita kena ambil Arab. Prof nak tanya, kalau kan biasa dalam Quran kita akan tak digugurkan huruf nun tu bila jumpa lam, tapi kes ni special ni alif lam tadi. Inda tadi tu dia gugur. Maksudnya ada tak perkataan lain selain yang tu berlaku macam tu juga? Ke dia satu je macam tu? Tak, banyak kes lain. Ya. Kalau aku yang lain, apa contoh? Saya tak boleh ingat contoh sekarang lah, ya. Tapi kalau kita tengok situ, tiba-tiba contoh lah, ya. Tiba-tiba lam tu bertasydid, kan? Ya, so kemungkinan lam bertasydid itu adalah daripada nun dengan lam lah. Yalah, kadang-kadang huruf ra, kan? Kadang-kadang huruf lain. Jadi kemungkinan, so kita kena tengok apa kalimah-kalimah tu. Kalau tengok tu maksudnya dari segi tengok tu makna ke apa? Kita tak, kita kena tengok faham pembangunan kalimah tu. Dipanggilkan apa? Pembentukan kalimat macam tu tadi, illa, kan? Ha, itu macam mana berlakunya illa tu, ialah in dengan la. Ha, dia menjadi illa. Ha, yang tu bermakna nun tu telah dihazafkan dalam apa bacaan dan tulisan sekali dua-dua. Ha, macam ar-ra'a, kan? Ar-ra'a, nun tidak, nun tu pun tak dizahirkan, kan? Tidak ada nun, tak ada ra. Ada tak ada nun, nun tu tak ditunjukkan, kan? Okey, cuba tengok ar-ra'a ayat berapa. Ar-ra'ahu istaghna, kan? Inna ila rabbika ruj'a. Itu ayat mana, surah mana? Ra'atan lazi ar-ra'ai dalam ini lagi. Ra'aitan lazi. Siapa boleh ingat itu surah mana? Iqra. Ar-ra'ahu istaghna. Iqra. Iqra, ya. Iqra. Okey, tengok Iqra, ya. Iqra ialah Al-Alaq, ya? Ha, tengok, ya. So, nun tidak digugurkan, ya? Ha, sini, nun masih lagi dikekalkan. Tapi, dia dihazafkan ke dalam berapa maksud hazaf, dia dimasukkan. Ya? Dimasukkan bermakna makhraj dan sifat dia, termasuk sifat dengung dia, ya, termasuk sifat dengung dia, semuanya dimasukkan. Sebab tu
dengungnya tidak ada. Dipanggilkan idgham bilah gunnah. Maknanya tanpa dengung. Sebab dengung tu pun dimasukkan. Keseluruhan sifat nun yang sukun tu telah dimasukkan ke dalam ra. Keseluruhan makhraj dia telah dimasukkan kepada huruf ra. Tetapi dia dikekalkan dalam tulisan. Ya, kenapa dia nak kekalkan dalam tulisan itu bagian nahu pula. Kerana dia nak menunjukkan kepada kita pembentukan ayat ni melibatkan harfun nasab. Jadi an ni adalah harfun nasab. Harfun nasab ialah harfun yang memansubkan kalimah selepasnya menjadi apa? Fi'lun mudhari' yang mansub. Jadi dia dia tak hilangkan. Ya. Sebab tu nun ni di dikekalkan. Okey. Kalau berbanding dengan idgham ma'al ghunnah, ada tak contoh sini idgham ma'al ghunnah? Ustaz Amaya Tasa'alun tu? Bukan. Amaya Tasa'alun? Apa dia? Dia punya nun tu orang bukan dikhazafkan. Yang tu macam illah tadi ya. Nun tu dikhazafkan daripada tulisan. Dia tadi mak ada puan tanya di mal mal mim mala tu mak artinya mak adakah dalam bila makna dari segi makna mak siapa kan? Mala la tidak mak adakah lam, tadi lam kan kita ambil lam. La pun boleh juga lah mala ataupun malam samalah. Jadi ma arti terusnya siapa? Dari segi makna macam mana? Jadi man sesiapa lah. Dia isi mausul sesiapa ya. Sesiapa? Tidak. Siapa ya? Itu puan bertanya tadi maknanya adalah kan? Mana palang sesiapa lah ya? Kita tak tak bincang pasal makna sekarang. Kita bincang pasal tajwid ya. Bukan puan tanya tadi. Makna mala kan, mim ma tu, sesiapa tu. Dia ada tanya mana ke? Saya tak ada kan? Tidak. Dia tanya apa ya, hazaf ke tidak. Ya, tu je. Okey, ya. Cuba tengok di sini. Ya. Di sini ada dua contoh tu, sama saja ya. Ayat 15, doktor. Ya, itu pun ada satu lagi contoh, iaitu juga idgham bila gunnah ya, idgham bila gunnah la illam fa ya illam. So nun ni pada asalnya ialah nun yang sukun ya. Nun sukun tu apa apa maksud dia? Nun sukun ialah nun yang bertanda nun sakinah yang bertanda. Ada mana nun sukun sini ya? Dia macam nilah nun dia asal dia ya. In adalah hamzah qata bari bawah dengan nun yang sukun. Itu asal sebelum dia bergabung ya, sebelum dia bergabung. Tetapi bila dia bergabung, dia berjumpa lam tu, jadi tanda sukun tu dihilangkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan nun ni telah di hazafkan, dimasukkan ke dalam lam. Ya, dalam tetapi dia dikekalkan dalam tulisan ya, dalam tulisan. Sebab dia ada apa kalimah la in ya. La in ni dia kena tuliskan sebagai satu kalimah. Kalau bayangkan kata non ni tak ada ya, apa jadi pada kalimah ni? Dia akan pelik sikitlah jadi dia ya. Tak ada non. So non tu dikekalkan dalam tulisan ni. Bagi tu juga sini tadi ya. Nun ni dikekalkan. Ayat 11 doktor. Ingkana tu. Yang ni apa? Yang ni membabitkan ikhfa. Ikhfa dia disembunyikan. Bila disembunyikan, bermakna apa? Nun itu juga dihilangkan tanda sukun dia, ya. Tanda sukun tu bermakna apa? Ya, dia juga di
dihazafkan dari aspek sembunyi, ya. Yang ni sembunyi, yang ni ialah masuk. Ia berbeza, ya. Satu dia gugur sebab sembunyi, satu dia gugur sebab dia masuk. Ya. So di sini dia sembunyi, bermakna makhraj dan sifatnya disembunyikan dalam huruf ka, tapi dia tidak masuk. Sebab tu tak ada tasydid ni. Ya, sini tak ada tasydid. Sama dengan 13 tu, ya. Ayat ni kan, ka ni tak ada tasydid ni, sebab apa? Tidak terdapat dua huruf di dalam ka tu. Nun tu hanya bersembunyi, dia tidak masuk, ya. Sembunyi dengan masuk lain. Idgham masuk, baru terdapat dua kalimah tu, sebab tu ditasydidkan. Ya. Jadi sekarang ni nun ni yang tinggal apa? Sifat sifat gunnah saja. Gunnah dia ada sifat gunnah di sini. Dia sembunyi, tapi sifat gunnah nun sukun tu tidak dihilangkan. Dia dikekalkan. Maka kita membaca gunnah dengung dia sepanjang dua harakat. Inka. Inka, ya, makhraj dia kita dah gugur. Yang kita zahirkan hanya sifat dengung dia saja. Ya, makhraj nun kita tidak sebut sebab nun kita sembunyi dalam kaf. Ya. Itu hanya yang kita zahirkan sifat dengung saja. Sekarang dari idgham dan sifat dihazafkan keadaan tadi. Apa dia idgham dengan sifat? Yang tuan kata tadi. Yang dihazaf bukan idgham dengan sifat. Sifat dan makhraj. Sifat dan makhraj. Sifat dan gunnah saja yang dimasukkan, ya. Ha? Gunnah saja yang dimasukkan ke. Okey, dalam konteks ni, gunnahnya dimasukkan. Yang ni gunnah dia dikekalkan. Ini dikekalkan. Dia gunnah tidak dimasukkan. Sebab tu kita baca dengan dengung. Gunnah dikekalkan, ya. Yang ni gunnah masuk sekali habis. Alright. Doktor, nak tanya satu soalan boleh? Okey. Okey, tadi macam illa tadi kan. Adakah kita menghilangkan nun tu disebabkan dua-dua tu ialah partikel? Maksudnya bila partikel berjumpa partikel dalam keadaan tu, tidak. Dia membibatkan tajwid, hukum tajwid. Nun mati bertemu dengan lam, maka hendaklah dimasukkan nun tu ke dalam lam. Bukan sebab dia partikel tadi. Oh, bukan sebab dua partikel bertemu, tapi disebabkan kita. Katakanlah huruf belakang la tu contohnya kalimah kata nama lah kata. So dia masih lagi membabitkan apa? Idgham bila gunnah. Cuma persoalannya nun tu nak dihilangkan ke tidak ke dalam tulisan. So kalau nun tu dihilangkan dalam tulisan, kalimah yang sebelum tadi dia akan rosak, ya. Dia tak jadi kalimah. Dan bertasydid lah. Dia memang bertasydid lah. Bila idgham memang bertasydid lah. Itu ya, tak beza ya. Illa tu kan. Ya, sebab apa tasydid terdapat dua huruf, ya, di dalam la tu. Nun dah dimasukkan dalam lam tu, jadi terdapat dua, so dia perlu ditasydidkan lah. Tasydid je. Itu ya. Okey, ya. Nampaknya kita tak apa, ya. Ilmu ni kena belajar, ya. Bukannya nahu dan sorof saja. Tajwid pun kita kena kemaskan. Sembaik sekali, ya, supaya kita tajwid, nahu dan sorof ni kita kena kemaskan sekali, ya, sebab memahami Al-Quran tu tiga-tiga ni kena faham sekali. Sembiotik. Simbiotik, ya. Simbiotik. Sibiotik, ya. Okey. Maknanya bila kita belajar tiga-tiga tu, tiga-tiga tu akan membantu, ya, untuk mengemaskan kefahaman kita. Itulah dipanggilkan simbiotik. Simbiotik. Wabillahi taufik. Ada soalan lagi ke?
Masih ada pasal yang in dengan law tadi kan.